Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Mang Bendul. Saat ini Mang Bendul sedang berada di atas jembatan desa apa ya ini? Berarti Kanci mungkin. Ya, di atas jembatan layang tol Kanci, exit tol Kanci ya. Dapat diinformasikan saat ini arus lalu lintas terpantau ramai. Ini kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Jawa sudah mulai padat beriringan di dalam tol. Ya, pada H-5 Lebaran ini tampak sangat terlihat peningkatan arus lalu lintas. Kendaraan roda 4 pribadi masih mendominasi jalur tol Palimanan Kanci menuju Kanci Pejagan ke arah Brebes Jawa Tengah. Iring-iringan kendaraannya terus berdatangan, masih stabil arusnya, mengalir. Ini jadi ini ya, jadi di ini simpang pertigaan yang ke kiri ini adalah pintu keluar tol Kanci, sedangkan yang lurus ke sana adalah jalur Kanci Pejagan yang mengarah ke Jawa. Ya, kendaraan rata-rata memang melanjutkan perjalanan dan hanya truk yang berbelok ke kiri. Artinya sebagian besar pemudik merupakan tujuan ke Jawa. Ini Pejagan, guys. Tadi malam habis hujan, hati-hati di jalan, mungkin licin. Tetap jaga kondisi kesehatan. Ya guys, ini kendaraan yang datang dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Lihat lalu lintas ramai padat, mengalir tidak terputus. Ini pemantauan dilakukan di kilometer 214 ruas tol Palimanan Kanci. Di atas jembatan Kanci truk-truk masih beroperasi, boleh melintas di jalur tol. Ini hari ini merupakan pemberlakuan ganjil genap dari arah Cempet sampai dengan Kali Kangkung. Ini kendaraan di dalam tol didominasi roda 4 pribadi sama travel sepertinya. Lihat kepadatan arus. Bagi para pengguna tol diingatkan kembali agar terus berjalan ketika melintasi gate Palimanan, karena di gate Palimanan sudah tidak ada transaksi pembayaran tol. Jadi pengendara langsung tancap gas agar tidak ada antrian atau kendaraan bingung karena berusaha membayar transaksi.
Jadi di Jalan Palimanan sudah tidak ada transaksi pembayaran tol. Padat karena memang truk-truk besar ini berjalan lambat.